Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Putri Kayanti di sini. Semoga kalian sehat selalu di rumah. Semoga bisa selalu menonton videonya aku. Jangan lupa dikasih like, comment, share, and subscribe ya. Jadi di video kali ini aku juga akan menguak salah satu misteri dan mitos mengenai salah satu gunung terbesar yang ada di Bali. Buat kalian yang tahu gunung apa sih yang terbesar ada yang di Bali, itu merupakan gunung yang dikenal pada tahun 1963, itu merupakan ledakan ataupun letusan yang konon katanya itu merupakan peringatan terhadap dewata. Nah, peringatan terhadap dewata ini yang aku maksud adalah peringatan terhadap orang-orang yang ada di Bali, untuk penghuni ataupun dari makhluk hidup yang ada di bumi ini untuk melakukan suatu kebaikan, karena itu merupakan salah satu peringatan katanya terhadap dewata. Kalian penasaran kan gunung apa sih yang aku sebutkan ini, kenapa sih ada peringatan-peringatan segala? Gunung ini yaitu Gunung Agung, yang merupakan salah satu gunung tertua yang ada di Bali, dan merupakan gunung yang faktanya ini merupakan gunung untuk orang-orang yang mempercayai bahwa dewa-dewa itu memang ada di sana gitu. Dan ada salah satu pura namanya Pura Besakih yang memang ada di lereng Gunung Agung tersebut. Jadi memang sangat gunung sakral ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi gimana sih mitos dan misteri mengenai gunung ini? Jangan lupa dulu untuk kalian like, comment, share, and subscribe. Gunung Agung ini merupakan gunung api yang aktif tipe strato yang terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Gunung tertinggi di Bali ini sangat digemari wisatawan yang ingin mendaki karena keindahan panorama yang ditawarkan. Nah, pada tahun 1963 ini, Pura Besakih itu mengalami guncatan ataupun bisa dibilang itu adalah meletusnya Gunung Agung pada saat itu, yang memang laharnya itu memang tidak bisa menyelamatkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Kalaupun misalnya sekarang ke sana, waktunya aku pernah ke sana, nggak ke sana ya, nggak ke gunungnya, maksudnya di areanya sana, itu memang laharnya itu kan panas, itu tanahnya itu memang sangat gersang dan berubah menjadi batuan-batuan yang memang menurut aku kasihan banget ya, seperti ini jadinya. Bahkan di sana sekarang banyak banget berdiri tempat wisata yang memanfaatkan panorama ataupun keindahan dari lahar-lahar atau lava-lava yang memang dulu jatuhnya ke tanah. Terus pada tahun 1963 ini merupakan salah satu gempa ataupun letusan gunung yang menyebabkan semua area yang dekat di sana itu hancur. Namun yang nggak hancurnya itu adalah Pura Besakih yang ada di sana. Itu merupakan salah satu kekuatan dari, mungkin orang-orang Bali percaya bahwa ini memang keajaiban dan ini memang dibuat untuk peringatan terhadap dewata yang waktu itu mungkin kita jauh dari Tuhan, terus kita memang diperingatkan untuk memang mendekatkan diri. Mungkin sih buat kalian yang memang percaya nggak percaya dengan hal ini, tapi aku sampai saat ini masih percaya karena aku memang melihat sendiri pura itu masih ada, memang tidak ada terlalu kerusakan yang rentan, dan bahkan memang area tersebut itu memang berubah menjadi gersang. Di sini aku udah merangkum misteri dan mitos mengenai Gunung Agung ini. Mungkin kalian yang mau berkunjung ke sana ataupun menjadi wisatawan ataupun yang mau mendaki ke sana perlu memperhatikan mitos-mitos atau misteri yang aku sebutkan ini. Jangan sampai kalian ke sana itu menyalahi aturan yang ada di sananya, nanti bahaya buat diri kalian sendiri. Yang pertama itu ada misteri kera putih. Nah, dalam ajaran agama Hindu, kera putih ini identik dengan mitos Anoman, dan di Bali hewan ini disebut dengan Sang Wenara Petak atau Bojok Putih. Nah, bagi umat Bali, kera putih ini merupakan salah satu kepercayaan untuk dewa yang ditujukan untuk menjaga keutuhan Gunung Agung. Jadi buat kalian nih yang misalnya memang pernah melihat kera putih di sana, itu beruntung banget, kalian harus hormat sujud di sana karena itu merupakan salah satu mitosnya ataupun berita yang beredar itu merupakan utusan dari Ide Betara yang menjaga keutuhan Gunung Agung. Nah, ketika Gunung Agung ini akan meletus, apa sih hubungannya dengan monyet atau kera putih ini? Jadi faktanya ataupun yang sudah beredar dan orang-orang percaya itu, jika kalaupun mau Gunung Agung meletus, kera putih ini akan keluar
untuk menampakkan dirinya kepada warga untuk melakukan peringatan bahwa memang adanya nanti mara bahaya ataupun Gunung Agung ini akan meletus. Jadi apa namanya, mitos ini memang sudah beredar dan memang sudah kalian kalau misalnya cari di Google itu memang sudah keluar. Jadi misalnya kera ini sudah keluar, berarti itu memang mara bahaya ataupun peringatan terhadap kita bahwa Gunung Agung ini mau meletus lagi. Nah, namun ada juga kera putih ini, kalau misalnya kita muncul kera putih itu misalnya peringatan, baik itu peringatan baik atau buruknya, jika kalian bisa menelaah, kalian pasti bisa berpikir. Ada dua peringatan biasanya, yang pertama peringatan Gunung Agung akan meletus, yang kedua peringatan baik ataupun peringatan-peringatan dalam ritual karya Puja Wali yang ada di Pura Pasar Agung yang diadakan setahun sekali. Nah, maksudku di sini itu kalau misalnya kera putih ini muncul berarti ada dua peringatan, guys. Biasanya yang pertama itu jika ada mau karya atau pura Puja Wali besar di yang ada di Pura Basaki itu setiap setahun sekali. Terus yang kedua memang adanya mara bahaya atau peringatan bahaya Gunung Agung akan meletus. Lihat kera putih ini sebenarnya itu kalau misalnya sampai memang diceritakan mitos atau fakta, berarti memang ada yang pernah melihat. Biasanya sih pendaki gunung tersebut ataupun pemangku dari Pura Basakih yang ada di sana itu pasti udah pernah melihat kera putih itu. Kalau misalnya memang nggak sama sekali pernah melihat, pasti nggak mungkin di blow up ataupun menjadi mitos dan misteri dari si Gunung Agung. Nah, menurut pemangku dari Pura Basakih tersebut ada tiga kera, yang dua itu betina, satu jantan. Namun itu untuk perkembangbiakannya itu tidak bertambah banyak, guys. Hanya segitu-segitu aja, dua betina sama satu yang jantan. Yang kedua, dilarang membawa daging sapi. Nah, warga dari agama Hindu Bali ini selalu menghindari memakan daging sapi karena sapi ini bagi mereka adalah hewan yang suci atau mulia, dan menurut mereka sapi ini adalah lambang kesejahteraan semua makhluk hidup seperti ajaran Dewa Krishna, sehingga mereka pantang ataupun menyembelih dan memakan daging sapi. Nah, lalu apa sih hubungan daging sapi dengan gunung ini atau tempat ini? Jadi buat kalian yang mau datang ke sana ataupun yang mau berkunjung ke sana, jangan sekali-sekali pernah membawa daging sapi karena mayoritas di sana itu adalah penunggu-penunggu gaib ataupun dewa-dewa yang di sana itu mungkin menjadi murka atau marah, dan kita nggak tahu, guys, hal apa yang akan terjadi kita ketika kita melanggar salah satu dari aturan yang memang udah nggak boleh bawa daging sapi, malah kita bawa ke sana. Itu merupakan mara bahaya yang akan datang ke diri kita sendiri. Mungkin jatuh, terpleset, hilang, atau bahkan kita nggak tahu. Nah, apalagi buat kalian yang mau tangkil ke Pura Basakih itu harus memperhatikan barang-barang bawaannya. Jangan sampai memang barang bawaan kita ada yang membawa daging sapi. Apalagi kan Pura Basakih itu merupakan pura yang sangat suci. Dan jangan sampai kita menyalahi aturan ketika kita mau datang ke sana. Yang ketiga, ada anjing penunjuk jalan. Nah, bagi mereka yang pernah mendaki Gunung Agung pasti pernah melihat segerombolan anjing, terutama saat melewati gerbang masuk menuju jalur pendakian setelah Pura Basakih. Nah, mitosnya anjing ini merupakan anjing penunjuk jalan buat kalian yang mau mendaki itu. Dari kalian baru mau mendaki sampai kalian sampai ke puncak itu biasanya memang ada anjing yang seolah-olah menjadi pemandu jalan. Oh, lewat sini nih, lewat sini. Kita ini hanya berbicara mitos dan beberapa cerita dari Gunung Agung. Mungkin yang pernah mendaki Gunung Agung bisa komen di bawah biar aku nggak salah, karena ini aku menceritakan apa yang memang ada di salah satu website, dan ini memang menurut aku unik banget buat kalian yang baru mau mendaki ke Gunung Agung. Nah, ada beberapa cerita yang menerangkan bahwa pada saat pendaki yang mengalami tersesat di jalan pada saat mendaki itu, ada sosok anjing yang berwarna hitam dan putih menyelamatkan untuk mengembalikan ke petunjuk jalan. Jadi ini merupakan cerita-cerita warga ataupun mungkin pendaki yang memang pernah mengalami hal tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang yang kesana itu akan mengalami hal baik seperti ini, mungkin dipandu ataupun dikeluarkan dari jalanan tersesat? Itu jawabannya enggak, guys. Hanya orang-orang yang berniatan baik ataupun berniatan untuk memang aku kesini memang bertujuan untuk baik, itu aja yang akan diselamatkan ataupun yang mendapat nasib baik diajak keluar dari jalan tersesat tersebut. Karena kan kita kemanapun kalau niatan kita buruk pasti yang didapat pasti buruk juga, kecuali kita memang berniatan dari awal memang baik kesini, memang tidak ada neko-neko ataupun tidak ada ingin menyalahi aturan di sana, pasti kalian bakalan menemukan sesuatu yang baik juga di sana.
Yang keempat, pendaki harus ditemani orang suci. Nah, karena gunung ini dianggap suci, tidak sembarangan orang boleh menjelajahi tanpa izin atau malapetaka pun akan datang. Nah, orang yang dianggap suci ini merupakan pendeta atau orang tertentu yang disucikan. Tidak hanya itu, wanita juga dilarang keras untuk menaiki gunung ini jika terhalang haid ataupun sedang menstruasi. Nah, bagi warga Bali, Gunung Agung ini merupakan simbol purusa atau laki-laki, sedangkan laut ini adalah ibu. Jadi wajar aja sih Gunung Agung ini lebih memprioritaskan bagi laki-laki, dan wanita memang harus dalam keadaan yang suci pula. Nah guys, dulu peraturan ini memang sangat berlaku banget. Ketika peraturan itu berlaku memang sakral banget tempatnya, dan sekarang ini karena sudah menjadi destinasi wisata yang internasional, jadi menurut aku sangat disayangkan sekali. Jadi misalnya kita datang ke sana ini dalam keadaan yang haid atau menstruasi, itu merupakan kayak melakukan pengotoran di tempat itu. Jadi mungkin nggak baik sih, karena kan setahunya aku, kita pun orang Bali perempuan kalau ke pura itu memang harus dalam keadaan yang suci, nggak kotor, nggak haid. Jadi kan kita nggak tahu nih destinasi wisatanya udah internasional, orang-orang yang datang itu dari berbagai macam warga negara, dan kita nggak tahu, masa kita harus ngecek satu-satu apakah dia haid atau enggak, kan nggak mungkin, karena sekarang peraturan itu memang udah nggak berlaku lagi. Cuman sangat disayangkan aja sih, karena tempatnya sakral, mungkin bahkan itu juga yang menjadi penunggu di sana marah karena kita nggak bisa menjaga tempat tersebut dan menghilangkan pakem-pakem ataupun aturan yang ada. Ya, namanya juga destinasi wisata kan, itu merupakan salah satu pengolahan pariwisata yang memang bertujuan untuk mungkin perekonomian atau apa. Yang kelima, makanan harus berjumlah genap. Angka ganjil memang kebanyakan harus dihindari, seperti mitos Gunung Lawu yang menyarankan selalu membawa pendaki genap karena jika ganjil akan mati satu. Namun hubungan jumlah angka dan makanan masih menjadi misteri. Nah, lalu hubungannya makanan dengan Gunung Agung ini apa sih? Menurut cerita sih, kalau misalnya kita membawa makanan yang ganjil itu, mungkin yang pertama makanannya akan hilang. Terus makanannya itu akan diambil oleh makhluk halus atau penunggu yang di sana, atau mungkin yang membawa makanannya itu akan hilang, jatuh atau meninggal. Jadi mungkin buat kalian yang mau mendaki bisa kalian pelajari dulu apa aja sih mitos-mitos yang memang harus kita perhatikan ketika kita ingin datang ke sana. Nah, yang keenam, dilarang memakai baju warna merah dan hijau. Seperti layaknya larangan di Pantai Parangtritis, warna hijau adalah warna milik Ratu Pantai Selatan dan tidak boleh ada orang yang menyamai warnanya. Kalaupun itu dilanggar, biasanya malapetaka pun akan datang. Nah, ini mungkin menjadi salah satu kepercayaan masyarakat Bali juga, karena kan gunung dan laut itu disimbolkan dengan suami istri, dan bahkan juga untuk warna merah ini merupakan salah satu warna kesukaan penunggu gaib di sana. Jadi mungkin larangan ini itu mitos yang pernah beredar, dan mungkin pernah kejadian bahwa ada seorang yang memakai pakaian yang warna hijau ataupun merah itu pernah mengalami sesuatu di sana. Jadi kita memang harus mengikuti pakem-pakem yang bisa dibilang ini mitos tapi tidak masuk akal, tapi kita harus mengikutinya gitu loh. Ngerti kan maksudnya gimana? Jadi kemanapun tempat sakral, mistis itu, memang kita harus agak sedikit teliti banget memilih pakaian, makanan ataupun sikap, bersikap dimanapun kita berada. Nah, yang ketujuh, ada mata air suci. Mata air ini terdapat di jalur pendaki Gunung Agung dari Purbasakih, dan air ini sangat jernih dan dianggap suci oleh penduduk setempat. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalaupun kalian ingin meminum air suci ini, ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu kalian memang harus berniatan baik dulu. Yang kedua, kalian harus melakukan persembahyangan sesuai umat Hindu. Namun kalau misalnya kalian meminta aja tanpa kalian memohon, meminta izin ataupun gak sembahyang, itu bakalan menjadi malapetaka buat kalian. Yang pertama, mungkin kalian gak bakalan selamat pas jalan pulang. Terus yang kedua, setelah kalian meminum air itu, sesuai yang aku bilang, kalau tujuannya baik pasti bakalan baik, tapi kalau tujuannya negatif itu bakalan menjadi penyakit buat diri kalian sendiri. Mungkin kalian bakalan sakit-sakitan atau gimana, entahlah. Ya, namanya juga mitos, misteri. Kita memang kalau di Bali itu memang mempercayai bahwa orang suci yang memang menunjukkan air suci bisa diminum itu bertujuan baik, kita harus mengikuti pakem yang ada. Oke guys, kenapa aku jadi curcol? Karena ini merupakan fenomena yang di Bali, yang memang peringatan dari dewata itu kita memang rasakan di sini sebagai umat yang ada di Bali. Contohnya wabah corona ini merupakan salah satu, mungkin kita harus berbenah diri dulu, jangan terlalu loyal terhadap lingkungan kita. Kita harus kembali ke diri kita, ke rumah kita,
Makanya kan kita di rumah aja nih, ke rumah kita ingat dengan Tuhan. Apa sih yang harus kita perbaiki dalam diri sendiri, itu memang kita rasakan banget. Dan buat kalian yang menonton video ini, kalian juga harus menelaah apa sih yang kita lakukan untuk bumi ini, jangan sampai kita membuatnya menjadi tambah lebih buruk lagi. Jadi buat kalian yang gak suka dengarkan curhatannya aku, mungkin kalian bisa skip aja videonya. Tapi buat kalian jangan lupa di like, comment, share, subscribe dulu channel aku. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.